Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'. Ustazah doakan semua murid-murid dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersiaran dalam sesi perkongsian ilmu yang diiringi oleh para malaikat. Ustazah ingatkan murid-murid tentang adab belajar yang telah kita pelajari. Semoga ilmu yang diperoleh akan mendapat keberkatan Allah SWT. Alhamdulillah. Hari ini kita akan menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek pendidikan Islam tahun 6. Kali ini, murid-murid akan bersama Ustazah, Ustazah Nurul Yakin binti Supeni dalam topik yang menarik untuk dikongsikan. Bukan itu saja, topik ini penting dalam usaha kita menjadi Muslim yang hebat dan disayangi Allah SWT. Takutnya api neraka menjulang-julang apinya. Api membakar sehingga menggugurkan kulit. Bahan bakarnya daripada manusia dan batu. Na'uzubillahi min zalik. Wah, seronoknya. Ada bidadari cantik, sungai yang mengalir. Indah dah tenangnya syurga Allah Subhanahu wa taala. Murid-murid, pernah dengar tentang kedahsyatan api neraka? Mungkin juga murid-murid pernah mendengar gambaran indahnya syurga. Dua contoh ini pernah kita dengar, tetapi kita tidak pernah menyaksikannya dan akal kita tidak dapat menggambarkan bagaimana sebenarnya perkara tersebut. Kedahsyatannya, keindahannya. Apa sebenarnya yang murid-murid akan pelajari untuk sesi pembelajaran hari ini? Baiklah murid-murid, nampaknya tidak sabar. Hari ini kita akan belajar bidang akidah bertajuk Beriman dengan Sam'iyat. Ayuh murid-murid, sebelum Ustazah meneruskan pelajaran hari ini, sediakan dahulu buku tulis dan pensel untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks pendidikan Islam tahun 6, bolehlah merujuk muka surat 108 hingga 112. Baiklah, jom kita lihat dahulu objektif pembelajaran hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat pertama, menyatakan maksud sam'iyat. Kedua, menyenaraikan perkara-perkara sam'iyat. Ketiga, menerangkan hukum beriman dengan sam'iyat. Keempat, menjelaskan kesan beriman dengan sam'iyat. Kelima, iaitu yang terakhir, mencadangkan tindakan yang membuktikan keimanan dengan sam'iyat. Okey, semua sudah bersedia? Mari kita teruskan. Apakah murid-murid tahu maksud sam'iyat? Sam'iyat adalah perkara-perkara yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia. Ia hanya dapat diketahui melalui Al-Quran serta hadis. Maksudnya, kita tidak dapat mengetahui perkara-perkara sam'iyat jika tidak diberitahu dan dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Akal manusia tidak dapat memikirkan dan membayangkan dengan tepat perkara-perkara tersebut. Cuba lihat puisi ini. Kita lagukan mengikut
rentak rasa sayang. Sedia? Dipapar Al-Quran perkara sam'iyat, sejahtera dunia bahagia di akhirat, bimbang manusia berperilaku jahat, dicatat atid malaikat yang taat. Alam kubur menyusul pula, pusingan hidup setiap yang bernyawa. Kiamat selepas tiupan sangkakala, alam akhirat pula bermula. Setiap amalan akan ditimbang, mizan neraca tak boleh ditentang. Setiap amalan akan dibentang pada mahsyar yang tidak terbayang. Amalan mulia balasannya syurga, berbuat baik tak kira di mana. Sifat buruk membawa ke neraka, azab pedih amat tersiksa. Alhamdulillah, tahniah, murid-murid dapat melakukan puisi dengan baik. Sekali lagi kita perhatikan puisi tersebut. Kenapa ya murid-murid? Ada perkataan diwarnakan merah? Ya, percubaan yang baik. Perkataan yang berwarna merah adalah contoh perkara sam'iyat. Mari kita senaraikan bersama. Pertama, malaikat. Bagus. Kedua, alam kubur. Tepat. Ketiga, kiamat. Hebat. Keempat, alam akhirat. Pandai. Kelima, mizan. Aha. Keenam, padang mahsyar. Terbaik. Ketujuh, syurga. Betul. Kelapan, neraka. Tahniah. Nampak tak? Berkat kesungguhan dan tumpuan yang diberikan, murid-murid dapat menyenaraikan perkara-perkara sam'iyat. Begitulah ciri-ciri murid yang cemerlang, iaitu memiliki sifat kesungguhan dan sentiasa memberi sepenuh perhatian dalam setiap perkara yang dilakukan. Tahniah sekali lagi. Teruskan dengan nilai murni ini. Semoga murid-murid berjaya dalam setiap bidang yang diceburi. Baiklah murid-murid, Ustazah ambil beberapa contoh perkara sam'iyat untuk kita sama-sama ketahui dengan lebih terperinci. Pertama, alam barzah. Alam barzah ialah alam kubur yang dihadapi oleh semua orang sebelum dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Dalam alam ini, ahli kubur akan didatangi oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir, serta menghadapi soalan-soalan kubur. Allah SWT menjanjikan nikmat bagi mereka yang baik amalannya dan azab bagi mereka yang buruk amalannya. Ha, murid-murid, bersedia untuk menghadapi alam barzah? Bersedialah dengan melakukan amalan yang baik seperti menolong ibu bapa, membantu kawan belajar dan sebagainya. Semoga kita memperoleh nikmat yang dijanjikan Allah SWT. Kedua, padang mahsyar dan mizan. Bila sebut padang, murid-murid teringat bola sepak ya. Padang di dunia ini untuk bergembira. Berbeza dengan padang mahsyar, murid-murid. Padang mahsyar adalah tempat berkumpul semua manusia, bermula dari Nabi Adam hingga umat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia dikumpulkan untuk dihitung satu persatu amalannya di mizan, timbangan amal. Timbangan amal dijalankan secara seadil-adilnya. Tidak ada sesiapa yang boleh lari daripada timbangan ini. Oleh kerana terlalu lama dan terlalu ramai manusia, keadaan pada mahsyar digambarkan sangat huru-hara, panas dan mencemaskan. Namun jangan bimbang,
mereka yang sentiasa taat kepada perintah Allah SWT dan melakukan banyak amal kebaikan akan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW dan perlindungan Allah SWT. Sirat. Sirat ialah titian yang merintangi neraka Jahannam yang akan dilalui oleh semua manusia. Hanya orang yang beriman dan bertakwa sahaja akan berjaya melintasi titian ini dengan selamat menuju syurga Allah SWT. Berhatilah murid-murid, mereka yang mengingkari perintah Allah SWT di dunia ini akan terjatuh ke dalam neraka. Semoga kita tergolong dalam golongan mereka yang Allah kurniakan nikmat, bukan golongan orang yang sesat. Keempat, syurga. Bahasa Arabnya, jannah. Syurga disediakan untuk mereka yang beriman dan beramal soleh. Dalam surah Al-Waqi'ah menceritakan keadaan syurga sebagai tempat rehat yang mewah, suasana yang amat tenang dan membahagiakan. Penghuninya akan mendapat layanan yang sangat istimewa daripada bidadari yang cantik, hidangan yang lazat dan menyelerakan. Mereka akan memakai pakaian yang sangat indah dan cantik. Mereka akan kekal bergembira selama-lamanya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan, nikmat syurga sukar digambarkan oleh akal kerana terlalu istimewa. Apa pula cerita tentang neraka dalam Al-Quran? Neraka adalah tempat yang disediakan untuk mereka yang mengingkari perintah Allah SWT. Keadaan neraka digambarkan sangat panas dengan api yang marak dan menyala. Mereka diseksa dalam angin yang membakar dan air yang menggelegak. Di neraka juga ada makanan. Murid-murid nak tahu apa makanannya? Makanannya terdiri daripada buah zakum yang berduri dan pahit. Azabnya, kita terkena api yang sedikit dunia ini pun tak tahan. Apatah lagi siksaan berulang kali di neraka. Marilah sama-sama kita beramal soleh dan berdoa. Semoga kita dijauhkan dari azab api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Adakah murid-murid dapat mengetahui semua perkara samiat tadi jika tidak diceritakan dalam Al-Quran dan hadis? Ya, pasti kita tidak dapat mengetahuinya. Kita bukan sahaja perlu tahu, malah kita wajib beriman dengan perkara samiat seperti yang telah dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bilghaib. Maksudnya, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara ghaib. Jelas setakat ini murid-murid? Sebagai pengukuhan, cuba murid-murid jawab soalan ustazah. Pertama, adakah perkara samian itu dapat kita gambarkan? Tidak. Kedua, dari mana kita dapat mengetahui tentang perkara samian? Al-Quran dan hadis. Ketiga, adakah kita wajib beriman dengan perkara samian? Ya, sudah tentu. Keempat, adakah malaikat termasuk dalam perkara samian? Ya, benar. Tahniah, ustazah bangga dengan kesungguhan murid-murid memahami maksud samiat.
Murid-murid yang Ustazah kasihi, apakah kepentingan beriman kepada perkara sam'iyat dalam kehidupan kita? Ketahuilah murid-murid, beriman kepada perkara sam'iyat dapat pertama, melahirkan individu yang bertakwa, iaitu individu yang selalu berhati-hati dalam setiap tindakan. Mereka bimbang melakukan kejahatan yang akan membawa ke neraka. Mereka berhati-hati dalam mengerjakan ibadah, solat dengan menjaga rukun dan sunatnya. Apabila berkata-kata, mereka akan berkata-kata yang baik dan merendahkan suara. Mereka akan melakukan setiap pekerjaan dengan bersungguh-sungguh dan sentiasa berusaha menghasilkan yang terbaik. Kedua, mendorong seseorang melakukan kebaikan. Setiap amalan kebaikan dicatat oleh malaikat rakib tanpa culas. Murid-murid perlu ingat, malaikat tidak sama dengan manusia. Malaikat adalah hamba Allah yang taat. Mereka akan melaksanakan perintah Allah SWT tanpa rehat dan penat. Jadi, mereka yang beriman kepada perkara sam'iyat akan sentiasa berbuat kebaikan, sama ada ketika bersendirian atau ramai. Mereka yakin setiap amalan itu akan ditimbang seadil-adilnya semasa di mizan dan mendapat balasan yang terbaik di akhirat kelak. Ketiga, melahirkan keluarga dan masyarakat yang harmoni. Jika setiap individu baik amalannya, maka akan melahirkan keluarga dan masyarakat yang suka kepada kebaikan dan menghindari kemungkaran. Hidup jadi aman dan damai. Ibu bapa dapat bekerja dengan aman tanpa risau memikirkan anak-anak yang ditinggalkan di rumah atau di sekolah. Anak-anak pula tidak perlu risau. Ibu bapa tidak memberikan pujian atau hadiah atas kerja-kerja rumah yang dilakukan, sebab mereka tahu Allah SWT akan memberi balasan baik kepada setiap hambanya walaupun atas usaha yang kecil. Selain daripada itu, banyak kos dapat dijimatkan untuk membeli CCTV di kawasan perumahan kerana mereka lebih yakin dengan CCTV Allah SWT yang tiada batasan. Kos tersebut boleh dibelanjakan untuk menceriakan kawasan. Hebatkan kesan beriman dengan perkara sam'iyat. Baiklah murid-murid, mari kita fikirkan ciri-ciri individu yang beriman kepada perkara sam'iyat untuk kita contohi. Seorang murid yang beriman kepada perkara sam'iyat akan pertama, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, belajar walaupun tidak disuruh dan sentiasa memanfaatkan waktu luang untuk menambah ilmu seperti menonton TV pendidikan, membuat nota dan sebagainya. Kedua, hormat kepada guru dan rakan. Bila bertemu guru, mereka akan mengucapkan salam, tidak berlari-lari di hadapan guru, merendahkan suara apabila bercakap. Mereka juga menjaga rahsia rakan, memanggil dengan panggilan yang baik dan mengucapkan tahniah apabila mereka berjaya. Ketiga, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Tugasan harian yang telah diberikan dilaksanakan dengan baik. Sampah sarap dibuang di tempat yang sepatutnya. Tiada sampah di celah-celah pokok, ya. Lagi, yang keempat, patuh kepada peraturan sekolah. Tiada buli, tiada vandalism, tiada kes disiplin. Wah, seronoknya jika semua murid seperti ini. Ustazah mudah nak mengajar dan sekolah akan sentiasa bersih dan selamat untuk semua.
Betul kan? Seterusnya, bagaimana pula ciri-ciri anak yang beriman kepada perkara sam'iyat? Seorang anak yang beriman kepada perkara sam'iyat akan rajin menolong ibu bapa membersihkan rumah, membasuh kereta, menyiram pokok bunga, membasuh pinggan mangkuk selepas makan. Kan mudah. Buat semua ini dapat pahala tau. Malaikat catat. Kedua, menyayangi ahli keluarga. Abang membantu adik membuat kerja sekolah. Kakak menyediakan sarapan untuk adik. Adik membantu kakak menjemur kain. Anak-anak mengucapkan selamat hari ibu sempena hari ibu. Nampak tak murid-murid? Suasa aman dan bahagia. Seronok kan? Ketiga, menghargai pemberian ibu bapa seperti menjaga alat tulis dengan cermat. Membelanjakan duit belanja untuk perkara yang bermanfaat. Dan bercakap sopan, tidak kira di mana dan dengan siapa kita bercakap. Walaupun dalam media sosial, bukan sahaja dengan nada suara yang rendah, malah kata-kata yang diucapkan atau ditulis adalah kata-kata yang baik dan memberi manfaat. Ibu bapa pasti gembira memiliki anak-anak soleh, keluarga bahagia, masyarakat sejahtera. Dan negara kita akan menjadi hebat di mata dunia. Kenapa mereka memiliki ciri-ciri ini? Dan apa hubungannya dengan beriman dengan perkara sam'iyat? Mereka percaya dengan maha adanya Allah SWT. Setiap amalan yang baik dan buruk, walau sebesar zarah, akan ditulis oleh malaikat dan akan mendapat balasan baik atau buruk di akhirat kelak. Jadi, apa pilihan murid-murid? Adakah ingin menjadi murid dan anak seperti contoh yang Ustazah tampilkan tadi? Jika tidak, Ustazah bimbang. Murid-murid akan tidak disukai ibu bapa, guru, malah kawan-kawan. Kawan-kawan akan menjauhi murid-murid. Murid-murid akan kesepian dan tidak bahagia. Apa yang lebih membimbangkan, murid-murid akan mendapat kemurkaan Allah SWT dan diazab dalam api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Kami mohon perlindungan dari perkara itu, ya Allah. Murid-murid, berfikirlah sebelum melakukan sesuatu. Buat pilihan yang bijak. Kehidupan kita bukan terhenti di sini sahaja. Ada satu kehidupan yang lebih pasti dan selama-lamanya, iaitu alam akhirat yang merupakan salah satu daripada perkara sam'iyat. Sentiasalah berdoa dengan doa yang ditunjukkan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 102. Agar kita semua mendapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maksudnya, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Ustazah rasa gembira dapat berkongsi dengan murid-murid sekalian. Semoga perkongsian hari ini dapat membantu kita untuk menjadi hamba yang dikasihi dan diredai Allah. Berusahalah meraih cinta Allah dengan mengamalkan adab Al-Quran. Akhlak yang lahir dari iman yang teguh. Semoga kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga berjumpa lagi pada kelas akan datang.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.